المسلمين وقال رضي الله عنه والمقالة الرابعة dan nasihat yang keempat An Utsman radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu man taraqad dunya barang siapa meninggalkan akan dunia bi'an seperti bahwa aqallas syaba'a menyedikitkan ia akan makan wal menyedikitkan ia akan kenyang syaba'a itu kenyang wal akla dan makan wa abghadas sana'a dan benci ia as-sana'a akan pujian minan nas daripada manusia. Nah, jadi taswirannya kayak apa cara meninggalkan dunia? Maksudnya jangan tapi gancang makan, jangan tapi rancak kanyang, kemudian pulang jangan ketujuh lawan pujian manusia. Barang siapa meninggalkan dunia, jawabnya adalah ahabbahullah, niscaya Allah mencintai akan dia. Inya kada himung lawan pujian manusia, makanya Allah Ta'ala nang memujinya kena. Tapi ketika kita mencari-cari pujian manusia, maka kita kada bakalan mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan pujian Allah yaitu adalah benci dengan pujian manusia. Artinya bahasa kitanya dipuji orang kah, kada kah, tetap inya melakukan gawian itu. Li'annahu karena bahwasanya tarakar riya meninggalkan ia akan riya wattafakhur dan bermegah-megah. Wa man tarakaz dzunub dan barang siapa meninggalkan ia akan dosa. Indah berbuat maksiat. Ahabbahul malaikah. Maka mencintai akan orang itu oleh malaikat. Nya kan malaikat ini ada nang tugasnya menulis kebaikan, ada nang tugasnya menulis kejahatan. Ketika hamba itu mengerjakan kebaikan, maka malaikat semangat untuk menulis. Kenapa? Karena nang dikerjakan itu kebaikan. Jadi bilanya menulis kebaikan, malaikat tuh semangat. Tapi bilanya nang ditulis kejahatan, malaikat tuh bahasa kitanya kada semangat menulis. Nah justru itu ketika hamba itu kada mengerjakan dosa, otomatis berarti kejahatan kada ditulis. Nah disitulah malaikat himung. Itu palar aja malaikat hari ini dulu kada menulis tentang kejahatan. Waman hasamat tama'a barang siapa li'annahu karena bahwasanya la yats'abul katabah tidak mauyuhakan. La yats'abu itu tidak mauyuhkan ia al-katabata akan malaikat nang tukang tulis. Al-katabata itu akan malaikat nang tukang tulis. Alladzina yaktubuna sayyi'at yang menulis mereka itu akan amal-amal jahat. Waman hasamat tama'a. Jadi palar jin malaikat kan hari ini kada menulis dosa dulu. Itu tah, lain kebaikan. Kayak apa aja kita banyaknya mengerjakan kebaikan, malaikat tuh semangat menulis. Ini bilanya semangat tuh kada ada rasa uyuh. Tapi bilanya kada semangat, nah disitulah timbul rasa uyuh. Ikam tau belajar bilanya semangat, rami kah misalnya pelajaran, kada ada merasa uyuh. Tapi bilanya pelajaran itu kada rami, atau pelajaran yang kita benci, hanyar Al-Fatihah sudah menguap. Hanyar Al-Fatihah sudah guliat-guliat awak. Kenapa kada semangat? Nah itu tah. Bilanya kada semangat belajar, dapatnya pun kada juga. Jadi dapatnya ilmu lawan kada tergantung semangatnya ikam. Ketika ikam semangat belajar, ilmu itu mudah dapat, mudah masuk.
Tapi bila nyai ikam belajar kada semangat, kada bakalan ilmu itu masuk. Makanya napa jar? Di antaranya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada ngarannya Ikhtiarul Ustad. Siapa nang pernah belajar Ta'lim Muta'allim? Misalnya terdapatlah Ikhtiarul Ustad lah. Artinya napa? Memilih guru. Seharusnya ikam tamat SD nih lah, tamat SD sebelum masuk pondok itu seharusnya memilih dulu. Ini pondok inikah, 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 jangan asal masuk. Seharusnya kayak itu. Pilih dulu, oh ini nah, oh kayak ini pelajarannya nah, oh ini gurunya nah. Di sini pang, oh modelnya kayak ini nah, sistemnya kayak ini nah. Seharusnya kayak itu dulu. Jangan nang masuk tuh umpat-umpatan. Bilanya masuk tuh umpat-umpatan ya karena bisa ampih di tengah jalan. Nah, disitulah fungsinya sebelum belajar memilih guru. Jangan asal umpat-umpatan kawan aja. Nah, itu tak. Oh, ini nah programnya. Oh, ini peraturan-peraturannya harus diselidiki bujur-bujur. Harus ditelaah bujur-bujur supaya jangan putus di tengah jalan. Kenapa? Karena amun putus di tengah jalan bukan ilmu nang didapat, bukan berkat nang didapat. Malah ketulahannya nang ada. Umun amun orang tahu masalah itu. Tetapi terkadang di antara kuitan-kuitannya kada tahu masalah itu tuh nah, kada itu tah. Ya nang kada berhasil tah. Nah, sudah. Kayak itu juga tadi malaikat amun menulis masalah kebaikan, wah malaikat semangat. Nah, itu tah. Kayak apa aja banyaknya ikam mengerjakan membaca solawat ditulis oleh malaikat. Kayak apa aja ikam membaca Quran ditulis oleh malaikat, satu huruf sama dengan 10 kebaikan ditulis oleh malaikat. Membaca Quran sekali hadap misalnya 10 juz ditulis oleh malaikat, semangat malaikat menulis. Nah, itu padahal lawas tak menulis tapi semangat malaikat. Kenapa? Inya himung malaikat manusia itu mengerjakan kebaikan. Kayak ikam himung belajar tuh. Berapa jam belajar kada kerasaan? Beh pian jar guru aja belajar rasa 5 menit. Nya guring aja ya Allah rasa 5 menit teh. Wa man hasama tama'a, dan barang siapa meninggalkan at-tama'a akan tama'. Wa man hasama tama'a, barang siapa memutuskan akan tama' anil muslimin terhadap orang nang Islam. Kada mengharap-harapkan lawan orang Islam, kada meminta-minta lawan orang Islam. Makanya kita jujur. Pondok pesantren kita ini itu kadeda istilah meminta-minta. Tetapi yang ada adalah imbauan. Kami memberitahukan pemberitahuan. Siapa nah hendak umpat nang kada-kada eh. Artinya napa secara menyeluruh aja. Kada nang betunjuk pian umpatkah membantu ulun, pian umpatkah membantu ulun, pian handakkah menyumbang, pian handakkah kadida, kada pernah nang kaya itu. Nah itu tah. Nang ada itu secara umum, itu pun bukan bersifat pintaan, itu adalah bersifat pemberitahuan. Ada keper orang tapi bejual. Ada keper orang pian handakkah almanak, itu bejual. Bukan meminta, memintanya pian handakah membantu pondok kami nah. Nah itu tah. Mun aku kada pernah, nah itu tah kada pernah. Amun secara apa himbauan, pemberitahuan secara keseluruhan itu ada. Kami memberitahukan bahwa kami anu-anu-anu, siapa di antara pian nang umpat andil dalam pembangunan ini silahkan, itu pemberitahuan. Nah itu tah. Siapa nang handak silahkan, siapa nang kada mudahan handak. Itulah ya Allah, siapa nang kada handak, siapa nang handakan alhamdulillah, nang kada handak mudahan handak. Nah itu tak kan kaitu aja lagi. Kada pernah aku nang pian handakkah menyumbang. Nah itu tah membangun. Nah, handak ni kami nah menukar anu, handakkah pian nah. Kada pernah nang kaitu perorangan kada pernah. Amun bejualan tu lain pulang ya Allah. Nah, pian handakkah nah menukari almanak. Nah, itu lain pulang ya Allah. Itu tah. Nah, jadi barang siapa meninggalkan toma, jangan meminta-minta lawan manusia. Ahabbahul muslimun, maka mencintai akan dia oleh orang-orang nang Islam. Nah itu tah. Nyamun kita betuju kena datangi haji anu, timbul orang tu rasa kada purun, kada memberi. Timbul orang tu rasa kada apa ngarannya, rasa kada ya rasa kada purun dari yang lah, rasa kada purun mah memberi lalu orang terpaksa li'annahu, karena bahwasanya
la yuqaddiru qulubahum, karena bahwasanya orang itu nang meninggalkan tamak tadi, la yuqaddiru tidak mengeruhkan qulubahum akan hati-hati mereka itu orang nang Islam. Wal maqalatul khamisah, dan nasihat nang kelima, an Aliin radhiyallahu anhu, daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhah. Nah ini bertambah nih lah, Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Ujar Nabi, ana madinatul ilim wa aliyum babuha. Aku adalah ana madinatul ilim, aku adalah kotanya ilmu. Wa aliyum babuha, Sayyiduna Ali adalah pintunya. Artinya bilanya kita hendak masuk satu kota, maka harus lewat pintu. Nah inilah kita pentingnya nilah mengaji lawan para habaib, lawan duriat-duriat Rasulullah. Nah itu tah. Kenapa? Karena kan duriat Rasulullah ini adalah termasuk anak cucu daripada Sayyiduna Sayyidina Ali juga kan. Sayyiduna Ali kawin dengan Sayyidatuna Fatimah, melahirkan habaib, melahirkan Syarifah kan. Nah itu tah. Jadi kita belajar dengan zuriat Nabi, sama hukumnya belajar dengan Sayyiduna Ali juga. Nah itu tah. Nah kemudian ahabbahul muslimun, dicintai oleh orang Islam. Eh sudah tadi lah, tak ke atas nih. Kita ke bawahkan pulang. Ini jangan lawas-lawas di atas, di bawah pulang ya kalian. Inna min na'imid dunya, bahwasanya daripada nikmat-nikmat dunia, bahwasanya daripada nikmat-nikmat dunia, yakfikal islamu ni'matan, cukup akan engkau oleh Islam nikmatan sebagai nikmat. Nikmat ini ada dua, ada nikmat nang besar, ada nikmat nang kecil. Nikmat nang besar apa? Yaitu adalah Islam, iman, dijadikannya umat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita sepaling bagus umat. Nah itu tah. Kenapa? Karena diisi nabi nang paling hebat, nabi nang paling bagus. Jadi nikmat nang besar Islam, iman, kemudian pulang napa lagi? Dijadikannya umat Rasulullah, itu nikmat nang besar. Adapun nikmat nang kecil, ya berupa harta, ya nang berupa kedudukan, itu adalah nikmat nang kecil. Artinya apa? Jangan sampai dengan sebab nikmat nang kecil sakit hati. Nah itu tah. Kenapa? Karena kita sudah ada bisi nikmat nang ganal. Ya kan biasanya nang halus itu tinggalam di wadah nang, kan gitu kalau lah. Biasanya kan nang halus itu tinggalam di tempat nang ganal kan kayak itu tah. Tetapi kita ini lebih mementingkan nikmat nang kecil ketimbang nikmat nang ganal, padahal nikmat nang ganal itu ada. Ya nang orang tuh sakit hati tuh gara-gara kada sing duitan. Ya nang sakit hati tuh gara-gara kada sing gawian. Ya nang sakit hati tuh gara-gara kada terpilih. Ya kalah pencalonan. Kenapa? Inya lebih mementingkan nikmat nang kecil, padahal ada nikmat nang besar cagar inya kada melihat. Itu tuh. Biar kada sing duitan tetapi Islam. Biar kada sing duitan tetapi termasuk orang nang beriman, termasuk umat Rasulullah. Jangan dipikirakan itu, Pak. Jakahnya telah dipikirakan nang itu kada mungkin orang itu sakit hati. Dan ulang, jangan sampai gara-gara mencari nikmat nang kecil akhirnya nikmat nang ganal hilang. Itu tah. Jangan sampai gara-gara mencari nikmat nang kecil lalu nikmat nang ganal hilang. Banyak orang tah kada sing duitan, lalu datang orang maanjuri, nah jo orang handak kapian bara sakarong, nah handakkah apa misalnya mie sekotak, tetapi ipian harus masuk, harus keluar daripada agama Islam, sekalinya hakon nang itu, ni naudzubillahi min dalik. Kenapa? Lebih mementingkan nikmat nang halus ketimbang nikmat nang ganal. Nang ganal dihilangkannya kayak apa kisahnya ya kalah? Nah kayak itu tak, jangan sampai nang kayak itu. Gara-gara mengajar nikmat nang halus, akhirnya nikmat nang ganal hilang, iman hilang, ya kalah, iman di dalam hilang.
gara-gara melihat buah dada. Ya Allah. Nah, itu artinya pian bilanya hendak lawan ulun nah ujanang babiniannya pian keluar daripada Islam. Inya bepacaran lawan orang nang ada Islam. Kahandakan ya Allah artinya bilanya pian hendak mengawini ulun pian masuk keluar dulu daripada agama Islam. Ayo ja arau gara-gara itu hakon apa meninggalkan agama agama Islam. Pas meninggalkan agama Islam, yuk kita kawin. Lalu ujar nang anu ujar nang babiniannya, ulun kada handak lawan pian, hampulang. Kenapa? Agama Islam ja pian tinggalakan, apalagi ulun. Ujar ya kalah. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu nang kaya itu. Fa inna a'zama ni'amillah. Karena bahwasanya a'zama paling besar nikmat Allah lil abdi bagi hamba ikhrajuhu mengeluarkannya Allah lahu bagi hamba minal adam daripada kadeda ilal wujud kepada ada. Kan isalnya asalnya kita ini kadeda nih. Allah taala keluarkan, Allah taala hidupkan. Nah, itu termasuk nikmat nang besar jiwa. Wa ikhrajuhu dan mengeluarkannya Allah min dhulumatil kufri daripada gelapnya kekafiran. Daripada gelapnya kekafiran ila nuril Islam kepada cahaya Islam. Asalnya gelapnya kekafiran itu kekafiran seperti kegelapan. Jadi selama orang dalam kekafiran maka selama itu dalam kegelapan. Arti dalam kegelapan itu kada nyaman hatinya. Nah itu tah. Berarti ketika orang itu sudah masuk Islam disitulah ketenangan nang hakiki. Jadi kebahagiaan nang hakiki, ketenangan hakiki yaitu ketika seseorang itu masuk masuk ke agama Islam. Ngaran gelap bahkan ada nyaman nih kam. Jangankan beapa-apa makan gen. Ngaran gelap kada nyaman biar iwaknya intalu. Tapi ngaran bakadap kada nyaman padahal kan kada mungkin jua betulang. Nah itu tah. Jadi ada iwak nang kada betulang napa? Iwak intalu, ya Allah, ujar orang Banjar intalu itu iwak. Bingung orang apa? Orang Mekah mendengar intalu iwak, ya Allah. Nah itu dah. Albit samak, ya Allah. In apa? Samakul bit intalu iwak, ya Allah. Apa? Apa tadi? Iwak intalu, ya Allah. Samakul bit iwak intalu. Nah sudah. Kada nyaman bakadap, kada nyaman dalam keadaan kafir. Tapi ada apa nyaman bakadap? Nah, ini lain pulang ya Allah, ini lain pulang. Kada nyaman bakadap tuh kada nyaman. Dalam kekafiran tuh kada nyaman. Nah, itu tuh. Wa inna minasyughli dan bahwasanya daripada berbembang yakfi ka taat cukup akan engkau oleh ketaatan syughlan nisbah bembang. Jadi amun ikam hendak berbembang amun ikam hendak bersibuk-sibuk maka cukuplah taat menjadi kesibukan ikam. Kayak itu aja toh maknanya nang nyaman lah. Wa inna minasyughli yakfi ka taat syughlan. Kayak ini aja nah bahasanya nang nyaman. Bilanya ikam hendak berbembang cukuplah ketaatan menjadi kesibukan ikam. Bilanya ikam hendak menjadi orang nang sibuk cukuplah napa? Cukuplah taat menjadi kesibukan ikam. Ini nah belajar nah. Jadikan belajar ini menjadi kesibukan ikam. Apabilanya ikam waktu sekolah belajar kada menjadi kesibukan ikam, maka kena ikam akan disibukkan oleh hawa nafsu. Waktu sekolah soalnya gila. Waktu sekolah apabila kada bisa menyibukkan diri dengan belajar, maka kena siap-siap hawa nafsu lah nang menyibukkan kita dengan kemaksiatan kepada Allah. Nah itu tuh. Baik di sini ikam napa terjaga bujur-bujur. Jakahnya nang asrama balapas misalnya bah. Belajaran kada ya nang nukar dum-duman dah. Kadida kesibukan belajar, ya nang sibuk main dum-dumnya. Coba sibuk belajar. Habis apa ngarannya habis subuh, sebelum subuh belajar, habis subuh belajar, kena jam 8 belajar pulang. Ya kalah. Kemudian pulang kena sampai Johor jam 4 belajar sampai setengah 6. Kemudian habis maghrib belajar, habis isya belajar, kadida lagi kesibukan hendak maksiat tuh kadida lagi. Kadida lagi nang kesibukan hendak bahape itu kadida lagi. Bahkan terkadang saking sibuknya mandi gin kada.
Nah itu kalau ngaran sibuknya kan kayak itu telah mandi gin kah? Kada terkadang saking sibuknya behera gin bertinggalan lagi tahinya. Ya Allah ada gampangan saking sibuknya jadi bilangnya adalah ikam membarasi WC itu nah ternyata tahi kawan ada tertinggal di WC makhluknya nih ada nih ya Allah berarti jawabannya satu kawan nih saking sibuknya kada ingat lagi napa kada kubaran lagi membarasihi jadi ikam nang membarasihi ya Allah menolongi kawan gitu nah tapi jangan juga nang setiap hari nang kayak itu kasihan nang membarasi WC ya Allah nah itu tuh nah sudah kemudian ulang saking sibuknya nih ikam bisa lah nangka itulah saking sibuknya dengan pelajaran mandi kan ada nangka diingat lagi terkadang mandi kita jawab aja jujur bisa kah kada kah terkadang aku jujur aku terkadang bisa nang kada ingat mandi nang asar tuh apa mandi handak maghrib tuh kada ingat kenapa nah banyak nang ditulis nah kayak itu taknya bilanya kita sibuk akan lawan ibadat nang lain kada kau lagi masuk tapi kenapa orang tuh nang haur memikirkan HP terus haur memikirkan pelajaran terus haur handak berjalanan terus inya kada disibukkan dengan belajar nah itu tuh amun disibukkan dengan belajar kada terpikir lagi kam handak berhp-hp itu kada terpikir lagi nah itu tuh fata'atullahi ta'ala maka ta'at kepada Allah ta'ala a'zamul ashgol ya nak ujur guru tuh tuh amun ikam jisidin di asrama kada sibuk belajar kada sibuk mahapal ya nang kena ke asrama membawa dumduman ke asrama membawa rebonan rebon kah nang pakatek kah kemudian ke asrama membawa caturan ke asrama ada nang membawa ada di antaranya kakawananku nang asrama tuh napa nang membawa play setan kah ada kalah PS kah apa play ya itulah ya kalah nah itu tuh play setan nah kemudian pulang ada tuh nang membawa nangka itu video game dulu ada nang HP mendua biji meniga biji HP pondokan tiga biji besi HP gesen apa ya Allah kan gak itu tak gesen ha gesen apa aku pernah duduk lawan satu pengusaha ya Allah satu pengusaha nang terbesar juga lah kayak itu tak kebetulan aku ceramahnya di higanya sirin kulihati HP ku nilah HP ku nih lebih bagus daripada HP sirin HP sirin tuh HP Nokia biasa aja nang nenot aja nang kulihat panglah tahu om dalam kantong ada tahu tahulah nang kulihat kayak itu nah nang dipakai silin HP ini itu aja padahal orangnya pengusaha kita pondokan berusaha kada tiga biji HP ya Allah antik juga ini lah kok gak senapa padahal sebutin HP kan cukup ini mendua biji meniga biji kayak itu tang gak senapa kayak itu nah gak senapa nah sudah kemudian ulang menyukuri nikmat guru ejar ayo ja SPP bayari ya Allah nah, ini nyukuri nikmat HP mendua biji tiga biji SPP menonggak 6 bulan ya Allah kayak bagaimana nyukuri nikmat napa ya dulu ada santri SPP kada bayar utang kitab kada bayar baju makam nang bagus-bagus ada kalau nang dulu baju napa ngarannya AJ apa-apa AJ kah dulu nang harga berapa dulu tah ada kalah lah bagus-bagus jurku ikam ini salah seharusnya bilanya ada duit jangan tukarkan ke baju bayari dulu ke SPP bayari dulu ke kitab soalnya kitab ini ampun toko menagih itu namun kada ikam bayari pondok nang membayarinya kena menalangi ada nih tukarkan ke baju ini ngarannya kada bisa maatur kehidupan ngarannya jadi bila ikam ada duit tah napa otang dulu bayari ya itu tah SPP dulu bayari ada sisanya kumpulakan hanya nukar baju ya itu tah nah sudah wa inna mina pato'atullahi ta'ala makar bermula ta'at kepada Allah a'zamul ashgol paling hebat kesibukan a'zamul ashgol itu kita paling hebat kesibukan jadi ta'at kepada Allah itu paling hebat kesibukan wa inna minal ibrah ini nah kesibukan ikam sekarang nah ini adalah paling hebat kesibukan ini adalah paling hebat yakini ya bujur-bujur ya Allah wa inna minal ibrah dan bahwasanya daripada pelajaran ay al-idhah yaitu itu nasihat wa inna minal ibrah bahwasanya daripada pelajaran ay al-idhah nasihat yakfikal mautu cukup akan engkau al-mautu oleh kematian ibrotan menjadi pelajaran jadi pelajaran yang paling berharga apa? Kematian itu pelajaran yang paling berharga pelajaran yang paling hebat fa innal mauta karena bahwasanya kematian a'zamul mawa'id
paling besar nasihat linnasi bagi manusia. Jadi dengan ada orang mati itu, oh kayak ini juga kena aku, harta nangku simpan-simpan dirabutakan kena. Ianya ujar arwah, ujar guru nih lah, ujar guru, oh orang nang pemalar jisidin, jangan pemalar, banyaki basadakah. Kenapa? Karena ikam sugih, anak kadeda, amun ikam pemalar siapa nang mengirimi? Bini lah. Mungkin garang bini mengirimi. Ada ini jisidin, ketika ikam meninggal dunia kena, motor ikam disetir orang, bini ikam ditunggang orang, ikam pang napa dipukuli orang, yalah di dalam kubur. Nah itu tak bujur juga nangka itu teh. Nah itu dengan sebab itu kita berpikir, oh kena aku nangka ini juga nah, nangka itu teh. Melihat orang sugih rasa handak sugih jar. Melihat orang kawin rasa handak kawin. Melihat orang mati kena ya dulu jar jar lah. Nah itu tak bisa juga nangka itu. Wal maqalatus sadisah. Nanti ke situ genlah wallah subhanahu wa taala a'la. Mudahan ada berkahnya. Mudahan kita ada dimatikan ke jadi pemimpin lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadin ya wa qul niyatin sallallahu alaihi wa sallam. Nabi al-Fatihah.